Saya selaku ketua periode 2017-2022 ingin menyampaikan Bapak Guyuban telah berdiri selama 8 tahun. Banyak hal yang kami lakukan dalam pelayanan ini untuk membantu jemaat Korsfornia. Inilah visi dan misi Bapak Guyuban. Pada pandemi yang ketiga ini, tidak terasa banyak saudara-saudara kami yang juga dalam kesulitan. Melalui ulang tahun yang ke-8, Bapak Guyuban akan memberikan sembako kepada mereka anggota yang aktif. Dan kiranya pemberian ini akan membantu saudara-saudara meringankan. Saudara yang aktif, kami mengucap terima kasih dan terus aktif. Dan kami mengundang saudara-saudara yang belum daftar untuk mendaftarkan diri. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun Pak Guyuban yang ke-8. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat ulang tahun Pak Guyuban. Biarlah Pak Guyuban semakin maju dan semakin menolong akan sesama. Ingat dalam waktu-waktu yang lalu, di mana saya bekerja sama dengan Ibu Andrayu dan Pak Ferry yang selalu setia melihat akan kemajuan-kemajuan dari Pak Guyuban. Dan biarlah pada saat ini bagi seluruh pengurus dan peserta Pak Guyuban tinggallah setia supaya Paguyuban tetap diberkati. Dalam nama Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 kepada Paguyuban kita, Paguyuban tercinta, Paguyuban Korps Polonia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengerja, pengurus Paguyuban kita yang telah begitu bersemangat, begitu lelah, begitu kuat dalam mengurus paguyuban kita ini. Kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, kami imbau dengan sangat, dengan rendah hati, kiranya kita seluruhnya 100% ikut dalam keanggotaan dan kebersamaan dalam paguyuban kita tercinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya Peter Soplanit mengucapkan selamat ulang tahun Paguyuban Jemaat Korps Polonia yang ke-8. Saudaraku, paguyuban dibentuk terinspirasi dari ayat firman Tuhan yang terdapat pada Galatia 6 ayat yang kedua yang mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai saat ini paguyuban Jemaat Korps Polonia diberkati Allah. Tuhan Yesus memberkati seluruh pengurus paguyuban Jemaat Korps Polonia yang sudah secara sukarela menolong dan membantu kita semua Jemaat Korps Polonia di dalam kepengurusannya secara estafet hingga sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati para hamba Tuhan yang sudah mendukung dan mendoakan paguyuban Jemaat Korps Polonia. Haleluya. Selamat ulang tahun paguyuban Jemaat Korps Polonia yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun paguyuban.